Hi guys, it's Mega Lydia Fang and welcome back to my YouTube channel. Oh, in this video aku bakal nge-review tentang skincare. Kali ini skincare yang aku review adalah skincare lokal. Ini dia produknya langsung aja. Jadi aku hari ini akan review MS Glow Deep Treatment Essence. Harga untuk essence ini adalah Rp175.000. Sebenarnya aku baru bisa review sekarang karena ini aku udah pakai kurang lebih 2 minggu. Biasanya tuh kalau skincare aku nggak cocok pasti aku bakal nge-review ke kalian. Ini adalah salah satu skincare rutin yang aku baru masukkan ke skincare regimen aku. Nah, si MS Glow Deep Treatment Essence ini mengandung Centella Asiatica, Cactus Extract, dan Hyaluronic Acid. Jadi guys, kandungan utama pada MS Glow Deep Treatment Essence ini adalah 80% Centella Asiatica. Dan selain mengandung Centella Asiatica Extract, dia juga mengandung Cactus Extract dan Hyaluronic Acid yang banyak banget kegunaannya. Langsung aja. Sebenarnya kenapa aku suka Deep Treatment Essence ini? Karena ini multifungsi banget. Ini tuh juga sebenarnya aku baru kayak bisa tahu ini belakangan ini. Selain dipakai buat essence, ini tuh kalau dipakai buat campuran masker ini bagus banget. Jadi essence ini mampu menghidrasi kulit supaya lebih kenyal dan membantu kinerja skincare berikutnya agar fungsinya lebih optimal. Untuk tekstur Deep Treatment Essence ini, dia tuh agak sedikit pekat tapi nggak lengket di kulit. Nah, biasanya untuk treatment essence ini aku gunakan dengan cara meneteskan ke telapak tangan, aplikasikan ke wajah dengan cara ditepuk-tepuk secara perlahan, gunakan di pagi hari dan malam hari setelah menggunakan toner. Nah, kandungan essence-nya kalian bisa lihat ya, ini kalau misalnya ada yang hijau-hijau gitu, ini adalah Centella Asiatica-nya. Tenang aja, ini pasti udah aman dan ini sudah terdaftar di BPOM. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk mungkin kalian udah gak asing lagi dengan Centella Asiatica atau gaun pegagan. In fact, aku di rumah juga piara itu. Centella Asiatica itu bagus banget buat melembabkan kulit, meredakan iritasi, apalagi buat kalian yang kulitnya sensitif. Dia juga bantu mengurangi kayak meredakan jerawat gitu, mengurangi kemerahan, melembabkan kulit. Kegunaannya banyak banget dan menurut aku untuk 80% ini dia tuh termasuk tinggi kandungan Centella Asiatica-nya. Untuk cara pakainya itu juga gampang banget. Ini kayak 3 tetes aja, sebenarnya dikit aja. Ya, karena ini benar-benar cairannya tuh kayak pekat banget. Jadi benar-benar dikit aja dia tuh kayak udah berasa dia bikin kulit kalian terhidrasi dan enggak kering gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kalian nggak ada kapas, ini juga bisa langsung aja dipakai menggunakan tangannya. Make sure tangan kalian bersih terlebih dahulu. Dan ini biasanya aku pakai cuma 3 tetes gitu. Dan aku biasanya tepuk tuh, kalian bisa lihat ya. Ini kan aku tadi udah pakai kapas aja. Kalian bisa lihat ini bener-bener kulit aku glowing parah pakai ini. Nah, kalian tuh suka bingung essence itu dipakai pas kapan. Jadi untuk memakai si MS Glow Deep Treatment Essence, sebenarnya kalian tuh pakai dulu facial wash. Jadi kalian kayak cuci muka, abis itu pakai toner, baru essence, dan kemudian serum. Baru bisa di lock dengan day cream atau night cream yang kalian biasa pakai. Nah, jadi aku merasa pas aku udah 2 minggu pakai si Deep Treatment Essence ini, dia tuh juga membantu kayak melembabkan kulit aku, khususnya nih kalian bisa lihat ya, biasa tuh pori-pori di sini aku tuh, di pipi aku tuh gede banget. Ini agak tersamarkan dan juga kayak kemerahan aku tuh biasa nih, kalian bisa lihat ya, ini kan aku selalu jerawatan di sini, dia tuh kayak merah-merah gitu. Ini juga langsung kayak merah-merahnya mereda meskipun sedikit aja. Dan yang paling bisa kalian lihat di kamera ini adalah benar-benar kulit aku auto glowing dan dia tuh benar-benar bikin moisturasi kulit gitu. Pokoknya ini cantik banget tuh, lihat tuh. Tuh, ini aku benar-benar bare face ya, soal kalian lihat. Dan ini aku pakai sekalian sebelum mau tidur. Oh my god guys, akhirnya aku seneng banget aku bisa kasih lihat kalian hasil progresnya setelah 2 minggu aku menggunakan MS Glow Deep Treatment Essence ini. Nih ya guys, setelah aku lihat hasilnya, ternyata di foto tuh benar-benar kelihatan banget. Ini cuman kayak pemakaian 2 minggu aja. Pertama kalian bisa lihat ya, ini bekas pasir perut aku tuh yang agak kemerahan di samping kiri itu. Dia tuh agak lebih mereda, jadi dia lebih bikin calming kulit gitu. Dan aku juga bisa lihat kulit aku tuh yang kayak pori-porinya kelihatan banget titik-titiknya. Dia juga agak lebih mengecil dan juga yang pastinya kelihatan banget ini kulit muka aku jadi lebih glowing banget dan plumping.
Nih guys, ini adalah tampilan muka aku benar-benar no filter, bare face, nggak pakai apa-apa, cuman pakai deep treatment essence. Kalian bisa lihat ya, pas sekali pakai deep treatment essence ini aja udah auto glowing, dan kalian bisa lihat ini tuh benar-benar menghidrasi kulit banget. So guys, sekian sudah review aku untuk pemakaian MS Glow Deep Treatment Essence ini selama 2 minggu. Kira-kira gimana menurut kalian? Kalian bisa lihat ya, dari kulit aku kan kayak kemarin ya aku bikin konten, kalian juga bisa lihat ya kulit aku benar-benar kelihatan banget. Nah, kalau misalnya kalian teracun ya atau punya pertanyaan tentang skincare si MS Glow ini, kalian bisa komen di bawah ini. Untuk semua info tentang MS Glow Deep Treatment Essence ini dan serta pembeliannya, aku sertakan semua informasinya di bawah ini. So ya, sekarang waktunya aku tidur. Sebelum pakai night cream aja, muka aku pakai si treatment essence-nya MS Glow ini udah glowing banget. And yeah, makasih udah nonton skincare aku kali ini. And in the end of this video, see you guys on my next YouTube review. Dah!